kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang mengamankan dua WNA Iran berinisial AM dan SH di sebuah hotel. Keduanya diamankan karena melakukan aksi gendam dengan modus tukar uang. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 1 Agustus. Petugas mengungkapkan penangkapan kedua pelaku berawal dari adanya video viral bernarasi dua WNA yang melakukan aksi gendam dengan modus tukar uang di wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Kedua WNA tersebut kemudian berhasil diamankan berdasarkan rekaman CCTV salah satu hotel di Pemalang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan paspor, print berita media sosial, rekaman CCTV, dan hasil pemeriksaan bahwa pelaku menyatakan dirinya adalah orang dalam rekaman CCTV yang viral. Sudah berapa korban yang pengakuan mereka? Identifikasi sekitar 2 orang saat ini. Kami sudah mencari beberapa korban lain melalui resorder beberapa informasi di media sosial, tapi 2 orang yang akhirnya follow up, yang lainnya belum. Polanya yang pakai pintar tadi Pak? Polanya itu mereka mau tukar uang, menukarkan uang, ya kan? Tapi akhirnya mungkin oleh korban akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh